Kembali lagi sama aku di channel Coconut. Kali ini aku mau aku nggak review sih guys. Itu tuh ada villa di situ kan, sama ada rumah Christmas di situ. Kita ngelihatnya nggak langsung review aja ya. Soalnya yang kemarin itu reviewnya tuh kurang gitu guys. Aku tuh udah buat reviewnya. Jadi kita nonton aja di Garusoft-nya langsung. Oke, sebentar aku buka YouTube dulu ya guys. Nah, bagi kalian yang belum nonton di channel Garusoft-nya, nanti aku bakalan kasih link-nya ya, guys. Oke, langsung aja kalau gitu kita play. Tuh guys, ada update-annya kan, ada itu loh guys, ada snow covered grass. Kalian bisa tambahin misalkan snow covernya itu dari snow 1 atau snow 2 ya. Tapi kalau menurut aku itu snow 2 yang paling cocok, soalnya snow 2 itu adalah salju yang paling lebat guys. Jadi itu tuh bisa dimati-matiin kayak roofnya, nggak ada saljunya di atas-atasnya. Roof tuh artinya atap guys, jadi di atas atapnya itu nggak ada salju. Kalau kita off ya, boleh-boleh. Iya sih, emang ada pose baru ya guys. Tapi posenya aneh dong. Tapi kenapa harus sama Bijumek itu ya guys? Emang parah sih, kita nggak boleh kayak gitu ya. Oh gitu. Aku juga udah tahu sih guys sebenarnya. Dari kemarin aku mainin terus. Aku mau uploadnya pagi ini. Kalian lanjut tonton aja. Jadi guys, yang kayak mobil Santa ini atau pesawat Santa ini, dia tuh punya kekuatan kayak mau bagi-bagiin kado jadi senjata kado. Itu tuh kalau kalian pencet attack guys. Kalau kalian pencet attack itu tuh bisa jadi kalian bisa lawan Momogumi, Yakuza Office, kantor pajak dan semacamnya ya guys. Ya pokoknya gitu guys. Nah mungkin udah dulu ya guys videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah.